Untuk hari Minggu pagi ini ready-nya apa tuh? Wah, banyak. Ada cai hijau nopeng masih ada 60-an lebih. 60 ekor. Nah, 60 ekor. PH ada 10-an lebih. Huh? Terus trotolan kacer ada, trotolan SRDC ada, SRDC ada. Terus cat jenggot, katem, murai dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Tarik. Pagi Bang. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Kios ini namanya RBK Raja Burung Kemayoran. Toko RBK Raja Burung Kemayoran ya. Untuk kirim-kirim bisa gak nih? Kirim-kirim bisa. Untuk Pulau Jawa masih kita bisa kirim lewat bus atau kita lewat COD lanjut. COD jalur Jabodetabek. Tapi untuk di luar Pulau Jawa kita tidak bisa. Oke, berarti satu Pulau Jawa bisa ya? Bisa. COD atau bayar di tempat bisa ya. Untuk ongkos kirim sendiri ditanggung pembeli ya? Iya, betul. Ditanggung pembeli nih. Kemudian untuk tukar tambah bisa enggak nih? Tukar tambah kita belum bisa. Tukar tambah atau barter kita tidak bisa. Oke, berarti tukar tambah tidak bisa ya. Siap, terima kasih nih infonya nih. Untuk burung yang pertama ini ada burung terucuk ya pemirsa nih. Ini terucuknya terucuk kebo ya. Terucuk kebo Jawa Timur. Ini masih muda ya usianya nih. Jadi masih bisa besar lagi nih. Harganya cukup di angka 40.000 aja ya. Untuk burung pentet Jawa Timur juga ready ya hari ini nih. Di depan kita ini full stock isinya burung pentet Jawa Timur semua ya. Kita langsung lihat aja penampakannya dari dekat. Untuk burung pentet Jawa Timur sendiri harganya cukup di angka 80.000 ya. Ready juga hari ini burung anis merah ya. Anis merah bahan nih. Burungnya masih bahan belum ngepur ya. Kelaminnya juga masih gambling ya. Harganya cukup di angka 350.000. Ready juga di atas ini burung Samyong ya. Burung Samyong rawatan lama nih. Ini juga sudah terpantau bunyi ya. Dan juga tidak terlalu gerabak ya. Karena memang ini sudah rawatan nih. Harganya cukup di angka 1.300.000. Kondisinya sudah ngepur. Ready juga di atas ini nih ada burung kenari loper gacoran ya. Untuk warnanya bagus sekali ini ya. Harganya di angka 350.000. Ada juga yang star blue ya nih. Star blue sama Mas Torik ya? Kenarinya yang star blue.
Oh, kalau yang Star Blue harganya 400.000. Ready juga burung cuca jenggot Jawa ya. Harganya cukup di angka 350.000. Untuk hari ini ready ya burung kapas tembak nih pemirsa. Stoknya ada lumayan ya, ada banyak nih. Yang cari masteran bisa kapas tembak. Stoknya ada banyak di Raja Burung Kemayoran ya. Untuk burungnya sendiri terpantau aktif-aktif ya. Harganya cukup di angka 380.000 aja nih. Untuk hari ini ready juga burung SRDC Ori Bali ya pemirsa nih. Burungnya mulus-mulus ya. Oh, ada juga nih yang bondol ya. Untuk kondisinya sendiri masih bahan belum ngepur. Stoknya ada banyak nih, pilihannya ada banyak. Harganya cukup di angka 120.000 aja ya. Ini ada burung SRDC Bali Trotol ya. Wih, cakep juga ini. Harganya di angka 150.000 aja nih. Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik berikutnya. Ready juga hari ini burung kacer nih ya. Kacer Kalimantan. Bukan impor ya. Ini yang teratalan nih, teratal jantan nih. Yang mau rawat dari nol bisa beli yang teratalan ya. Harganya cukup di angka 350.000, kondisi masih bahan belum ngepur ya. Kita akan unboxing burung kacernya ya, kacer trotolnya nih. Coba diunjukin dulu Mas Torik. Jamin jantan ya itu ada tuh. Udah keluar ya? Udah keluar. Oke. Mantap ya, bodinya lumayan ya. Lumayan. Apa, Mas? Mata juga sehat. Mata sehat ya. Oke. Harganya berapa nih? Harga 3,5 aja. 3,5 aja ya, asli Kalimantan ya. Asli Kalimantan. Asli Kalimantan. Oke. Oke, pemirsa, kita langsung review aja burung cuca hijau ya. Kita mulai dari yang cuca hijau PH dulu ya, atau paruh hitam.
Untuk PH sendiri bagi yang belum tahu ini, kelaminnya masih gambling ya, belum ketahuan antara jantan dan betina. Stoknya hari ini ada banyak nih untuk yang PH ya, jadi pilihannya ada banyak. Oke, itu aja sampelnya. Kita langsung ke kandang belakangnya ya. Di sini juga ada cecak hijau PH ya. Untuk PH sendiri ini bersertifikat juga ya. Harganya di angka 300.000. Salat apa nih Mas Torik? Cicak hijau PH. Cicak hijau PH ya. Harganya di angka? 300 ribu. Oke, lanjut. Untuk PH sendiri dapat sertifikat nggak nih? Oh, dapat bang. Dapat ya? Dapat. Mau PH, mau tropis, mau trotol, mau nempeng. Dapat ya. Oke. Ready juga burung cicak hijau yang betina ya pemirsa nih. Untuk harganya cukup di angka 350.000. Oke, kita langsung review aja burung cicak hijau berikutnya ya. Ready juga cicak hijau nopeng nih, stoknya full. Kita mulai dari yang bondolan dulu. Kita akan perhatikan dengan seksama ya. Jadi jangan di skip nih. Pemirsa bisa menilai ini cicak hijau yang ready hari ini ya. Mas Torik, untuk cicak hijau yang bondol ini, kira-kira susah apa gampang nih untuk numbuhin ekornya nih? Wah, itu kalau cicak hijau yang sekarang paling dokor bang, dorong ekor. Oh, udah dokor ya? Iya, dokor. Jadi agak cepet ya, numbuhnya ya? Numbuh aja. Kira-kira paling 1 bulanan ya? Enggak, 1 bulan 2 bulanan lah. 1 bulan 2 bulanan ya, yang penting efek terjaga ya? Wah, jangan begitu dong, kadang-kadang ya, bos, begini. Doyap nanti, kan lo ketahuan doyap. Nah, di kandang sini juga full ya stoknya nih. Dari atas sampai bawah isinya cicak hijau semua. Oke, kita langsung lihat saja penampakannya. Untuk cicak hijau bondol harganya di angka 600.000 ya, sertifikat. Nah, jadi bagi para cicak mania ya, karena stoknya masih banyak nih hari ini, yang mau nandain yang udah bunyi ada di bawah nih. Tuh ya. Tadi-tadi bunyi mulu nih. Cuman kalau di kamerain gak bunyi ya. Nah, ini jejer aja nih udah bunyi ya. Sudah terpantau bunyi dari tadi.
Oke. Yang mau tandain ada di situ ya. Di pojok kanan. Nah, tuh dia bunyi tuh. Tuh ya. Ini ada pintu dan kandangnya ada di pojok kanan bawah ya. Di sini. Doyap. Nah, kita akan unboxing burung cicak hijau yang ready hari ini nih. Nih, cicak hijau ready hari ini. Doyap. Ini ya. Nih. Doyap apa itu? Gemuk. Gemuk ya. Si dokor juga. Dokor coba ditunjukin nah, ekornya. Dokor nih. Mana? Dokor. Oh, iya. Sama doyap. Doyap apa, Man? Dorong sayap. Oh, dorong sayap. Saja. Kalau ini sertifikat ya? Bro, sertifikat. Coba sertifikatnya mana coba diunjukin biar yang lain tahu nih. Sayap. Ini ya. Yo. Coba tahan dulu. Oke, lanjut. Ini harganya berapa nih yang? Harga ini sekitar 600. 600-an yang bondolan ya? Ya, bondolan 600. Oke, yang mulusnya 6,5 ya? Ya. Oke, siap, siap, lanjut, lanjut. Ready juga burung cicak hijau yang mulusnya nih. Stoknya ada 1 ekor aja udah terpantau bunyi Mas ya. Harganya cukup di angka 650.000. Untuk bodinya sendiri di sini bodi besar ya. Hari ini ready juga ya burung murai palangka. Murai palangka betina. Harganya di angka 350.000. Harganya di angka 450.000 ya. Kondisinya masih bahan belum ngepur. Ready juga burung murai MH non gembung ya. Ini kondisi lagi pada mabung nih. Burungnya sendiri sudah pure total ya. Di sini pakainya pure SKM. Pur merek SKM ya. Bukan susu kental manis. Untuk harganya di angka 1.400.000. Ekornya ekor 15-an senti ya. Stoknya di atas ada banyak tuh. Ya ini ditutupin nih lagi mabung soalnya. Oke teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.